Sule baru-baru ini mengungkapkan permintaan maafnya kepada Azam, putra bungsunya dari hubungan dengan Natalie Holzer. Permintaan maaf tersebut disampaikan Sule dalam kondisinya yang sedang lemas karena jatuh sakit. Dengan suara merintih, Sule mengatakan bahwa ia berjanji akan terus menanyakan kondisi Azam, yang kini berada di bawah asuhan Natalie Holzer. Meski tak lagi bersama, sang komedian juga tak lupa mendoakan sang mantan istri serta keluarga besarnya agar terus diberikan kesehatan. Doa buat Azam, buat bundanya, buat keluarga yang di sana semoga sehat selalu, ujar Sule dikutip dari YouTube Sule Family pada Selasa 2 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sule menjelaskan soal kondisinya yang kala itu sedang drop. Ia mengaku bahwa sakit yang diderita kala itu adalah karena dirinya kurang istirahat. Walau begitu, Sule berusaha untuk tetap bersyukur dengan jalan hidup yang digariskan Tuhan untuknya. Apalagi dengan kehadiran anaknya yang mau bahu-membahu bergantian menjaga putra bungsunya dari mendiang Lina Jubaidah Ferdi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!